TN, Mop Om dari rangka trailer, kepergok ganti rangka model Pitsbar. Jika mesin baru Suzuki bisa tampil konsisten, Pitsbar bakal makin jarang musim depan. KTM yang terkenal sebagai motor berangkat trailless ini sepertinya sudah beralih dengan model karakter baru dengan rangka twin spur. Ini terlihat dari gelangan mereka melakukan ubahan di motor Paul Espargaro KTM RC 16 model 2020. Memang dari dulu KTM sering mengeluarkan motor dengan ciri khas rangka trailless. Bukan hanya dengan ciri khas rangka trailless produksi massalnya saja, tetapi sampai motor balap MotoGP pun sebelumnya menggunakan rangka trailless. Secara tampilan, desain memang tidak ada yang berubah, namun jika diamati, bagian mainframe dan rangka RC 16 menggunakan model rangka berbentuk kotak. Belum diketahui bahan material apa yang dipakai, kemungkinan adalah aluminium pilihan yang ringan dan kuat. Ubahan ini diperkirakan kuat dari masukan Pedrosa yang sekarang jadi pembalap test rider dari KTM. Mungkin saja Pedrosa terbawa motor Honda tunggangan sebelumnya yang sudah menggunakan rangka twin spar. Ditambah dengan hadirnya Pete Benson yang merupakan mantan engineer HRC Mark PDS yang saat ini merapat di KTM. Jadi bisa dibilang Honda versi KTM nih. Kita coba lihat dengan ubahan ini apakah musim 2020 KTM dapat mendominasi. Semoga saja persaingan makin berwarna. Saat ini tim Suzuki Edscar sedang bekerja keras mengembangkan mesin baru Suzuki GSX-RR 2020 menjadi lebih gahar dari versi sebelumnya. Hal ini demi mengimbangi performa Honda dan Ducati yang sangat cepat saat di trek. Tujuan Suzuki jelas ingin membuat pembalap jagoan mereka Alex Rins bisa tampil lebih garang dibandingkan musim lalu. Mereka kecewa karena Rins hanya mampu meraih juara keempat di akhir musim karena tiga kali terjatuh di MotoGP 2019 lalu. Seandainya tak terjatuh, kemungkinan Rins bisa finish di posisi 3 besar. Karena alasan itulah, saat ini pihak Suzuki sedang berusaha menciptakan mesin baru yang bisa tampil cepat dan konsisten sepanjang musim. Hal ini demi menunjang penampilan impresif Alex Rins dalam setiap balapan. Jika hal tersebut bisa dipenuhi, Suzuki yakin mereka bakal kembali tampil sebagai penantang gelar tahun depan. Suzuki telah mengerjakan spesifikasi mesin baru untuk 2020 dan kami bisa merasakan perbedaannya. Kami berusaha meningkatkan traksi dan kecepatan. Dalam kasus saya ingin lebih konsisten dalam balapan dan berusaha lebih sedikit kecelakaan, ungkap Alex Rins, Suzuki MotoGP Edscar.